Memangnya indah untuk berada sekadar di alam mimpi kerana ia mengasyikkan. Anak Cina memetik selasih, hanya merotan dibuat timba. Tiada yang indah dalam berkasih, mimpikan bulan jatuh keribu. Bagaimanapun beradablah ketika melangkah, bukankah ini wilayah timur? Setiap rumah ada tuannya, masuk berpintu. Masuk berpintu, keluar bertangga. Kadang-kadang ialah terasa juga. Makin sirih berpinang tidak, buah keranji atas perahu, singgah tidak, kenang pun tidak, sampai hati buat-buat tak tahu. Yang gua perhati semua, orang yang berugama, orang yang tidak berugama ni, boleh misal semua sebab uang putus, uang putus tadi dengan uang tak putus. Kita naik uang dua kalau satu putus tali, kalau satu tidak, kalau putus tali itu nampak gandum lah menengah betah gandum. Tapi sudah ada apa sudah ataupun hidup-hidup kena sumah ya. Orang hidup tak ada ugama sebab uang putus gandum lah nampaknya. Nak berapa boleh berlaku, nak zina, nak rasuah, nak kata uduk orang, nak ISA orang, nak sekurung orang dalam ISA, tak tahu bila nak bercara, tak tahu kim berapa-apa, sedap dia itu. Tapi buat betul. Kalau kereta tak ada break. Kereta tak ada break ni, pergi saja, tak asyik kita. Mesin ni, 5,000 berapa tu. Kalau pergi saja, kereta tak ada break, tapi ambo nak untuk gua. Bila ambo tak ambil. Cari mampu tu. Kita wah ada tali tak putus ni, tiba-tiba kita pergi kanan balik esok menaik bola. Ni dia orang berpengam. Sama sekali saya nak sebutnya timbul masalah Kelantan juga ada dadah, ada belasah, ada rogu dan sebagainya. Bagi memudahkan pahaman para ahli sekalian, saya nak misalkan Kelantan ini seperti sekeping tanah padi yang telingnya tanah terbiar. Ada tikus dalam itu, ada makhluk rosak dalam itu. Yang kalau kita buat padi sini, walau bagaimanapun tikus-tikus tak ketubik malam-malam. Kuih padi kita mana? Tanah terbiar ni maknanya tanah kerajaan-kerajaan lain di Malaysia ni, ia tidak menggunakan agama untuk membetah negeri. Agama satu daripada perkara penting agama ialah jaga roh. Kita ada tubuh, kita ada roh. Bila kita tolak agama, walau bagaimana kita kata pun, roh mana terbiar. Imam Ghazali rahmatullah alaih tulis dalam kitab dia, Ihya Ulumuddin tu semua ingat. Bila ikan, kita balik hukum ikan, bila tak kebusung, kita bubur garing. Bila bubur garang elok ni rebu nafti sejuk. Bila garang tu tak selamat juga ikan, arti tidak garang. Jadi menggolai. Garang jadi tawar, tidak garang. Mana ada garang hak tawar? Sebut garang ni asali lagi garang. Garang bukit, garang laut semua sekali. Apa ni masin? Dan masin sengaja dibuat oleh Allah untuk membeki, untuk membeki ikan-ikan buruk, daging buruk. Dalam dunia ni, hak jadi garang ialah alim ulama. Dalam dunia ni, dunia Melayu, dunia Cina, dunia Eropah, hok jadi garang untuk bagi masyarakat ialah alim ulama. Bila alim ulama sendiri tidak garang dah, pulang jangan habis dunia. Ini benar-benar begini, kena ingat dah berapa tahun begini, mudah-mudahan kita pakat jadi garang belakang, garang di rumah tangga kita sendiri, garang dalam masyarakat kita, garang dalam kerajaan kita, garang dalam politik kita. Biar jadi politik kita ni, politik mengingatkan Allah. Biar jadi ekonomi kita ni, ekonomi yang boleh mengingatkan pada Allah. Biar jadi budaya kita ni, budaya jenis garang yang boleh mengingatkan kita dan orang ramai pada Allah. Ini para hadirin yang saya ulang sekali lagi, mudah-mudahan kita pakat sedar, aku ni garang kau, kau busung aku ke mana sendiri. Jadi kesimpulannya, kita duduk atas dunia ni lain pada jaga perut,
makan minum kena makan. Kerana perut-perut ni hok Tuhan beri jaga molek. Kalbu sendiri kena jaga juga. Tak boleh jaga perut je, kalbu tak jaga, tak boleh. Hak jaga perut je tak jaga kalbu ni orang lain. Ugama lain. Nak kata ugama lain ke, Islam lain ke, teori lain ke, kata ke. Tapi bila sebut kata Islam, kena jaga perut. Hati perut kita kena jaga molek, makan minum kena beri molek, kain pakai kena jaga molek. Kerana itu amanah Tuhan. Dan kalbu kita kena jaga juga. Hak tu jaga nasib berah. Hak ni kena jaga ni zikrullah. Ingat pada Allah. Ingat pada Allah yang maha kuasa. Aku maha lemah. Ingat pada Allah buat syurga neraka. Aku nak lagu mana ni. Kau tidak turut Tuhan. Ingat tu saya insyaAllah. Sekerah-kerah hati pakai jadi lembut. Dan setelah tutup-tutup mana pintu hati pun akan terbuka insyaAllah. Ini semuanya berputar daripada manusia tak mantap. Ihsan manusia tidak mantap, tidak kukuh. Tidak stabil apa yang sayap kanan dan sayap kiri itu tak stabil. Tubuh ni kita panggil sayap kanan, ruh sayap kiri. Nak terbang burung tu tak boleh senggang gitu. Tak boleh sebelah sayap, kena sayap dua. Jisim kena sehat. Rohani kena sehat. Para hadirin semua jadi, bila kita sambut Islam darah, bila siapa aku pergi ke Amir Ismail ni, abang minta tolong banyak ni jelas. Ustaz baik, tu email tu ketemu jemaah baik, polis baik, tu guru baik, askar baik. Tolong banyak pada orang kita supaya kita mesti bersih tubuh dan roh. Bersih tubuh ialah dengan air, dengan sabun, dengan roh ialah dengan taubatnya, istighfarnya, munajatnya, baca Qurannya, selawatnya, apa semua sekarang. Itu makanan-makanan kebohan. Tidak makan orang ni, bukan tentu, tak sabit. Negeri kita rasuah sana, AP tak AP, semua ni berpunca daripada orang ada, ada sayap sebelum ni. Pasal lagi saya tak ada apa sayap, tu bang sayap, tu bang sayap sebelum, mana boleh. Tak sah masalah kalau tidak memantapkan Islam. Dia tak ada orang yang boleh reti masalah manusia mantap ni kacauan ni. Nabi yang berlipat kali ganda pada para jamuan dermawan yang membelanjakan harta itu seperti ayat masyhur, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud, yang ayat ini menjelaskan bahawa setiap orang, setiap wang yang kita laburkan pada jalan Allah akan diberikan keuntungan sebanyak 700 kali ganda. Cuba kita bayangkan, satu ringgit yang kita laburkan fi sabilillah akan dibayar balik di akhirat nanti sebanyak 700 ringgit. Dan arti kalau kita belanjakan 100 ringgit akan dibayar balik sebanyak 70 ribu ringgit, 700 ribu ringgit. Dan kalau kita laburkan 1000 ringgit akan dibalas sebanyak 700 ribu ringgit akhirat nanti. Kalau mana-mana ada syarikat di muka dunia ini yang membuat tawaran penjualan saham, contohnya dengan jaminan keuntungan sebanyak sekali ganja saja pun, ramai orang akan berebut-rebut membeli sebanyak mungkin saham tersebut sebagai suatu bentuk pelaburan yang sangat menguntungkan. Ini kan pula tawaran pelaburan yang dijamin sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dilipat gandakan keuntungannya sebanyak 7 kali ganda. Itu pun terletak di atas ikhlas. Ikhlas kita lebih, Allah akan bagi lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan ganda kepada orang tertentu yang dikehendaki. Terletak di atas ikhlas atau dari ikhlas kita. Sesungguhnya janji-janji Allah itu semuanya benar. Tidak ada sedikit pun keraguan pada setiap janji yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih pada itu, Allah menggunakan bahasa minta hutang sebagaimana ayat sebagai tadi, man dhalladhi yuqdi Allah qadhal hasan. Siapalah orang yang sangat beri hutang padaku qadhal hasan, dan aku akan tak balik. Jadi kalau orang kita, orang kaya sekarang, kalau orang kaya kena perangai baik, minta nak berhutang lebih kita, semua orang berlomba menuju nak beri semua. Kerana dia orang kaya, terjamin bayar balik. Dan perangai pula perangai molek. Ini kan Allah, kaya pun ada pada dia, perangai pun ada.